Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk mengetahui pemirsa informasi terkini wafatnya Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, kita sudah tersambung dengan reporter Metro TV, Andromeda Arizal. Selamat sore, Andro. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi kapan almarhum akan dimakamkan? Selamat sore, gadis dan juga pemirsa. Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, atau yang dikenal dengan Mang Odette, hari ini pukul 11:50 tepat di Kota Bandung meninggal dunia. Almarhum akan dimakamkan di Kota Tasikmalaya. Dan tadi kami mendapatkan informasi ba'da asar atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat akan langsung diberangkatkan dari rumah duka menuju ke Kota Tasikmalaya. Ya, sejauh ini dari yang kami lihat memang ada sejumlah kepala daerah yang turut hadir, bahkan tadi juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang merupakan kerabat terdekat dari almarhum Mang Odette turut hadir, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Hingga sejauh ini berdasarkan dari keterangan resmi yang kami terima, almarhum Mang Odette meninggal dunia didiagnosa karena mengidap penyakit jantung. Hingga sejauh ini informasi yang kami terima, tepat di belakang saya sejumlah kerabat, keluarga, dan juga masyarakat Kota Bandung masih memadati pendopo Kota Bandung untuk memberikan penghormatan terakhirnya pada almarhum Mang Odette. Mang Odette sendiri dikenal sebagai sosok yang luar biasa, terutama pada cendekiawan Islam di daerah Kota Bandung. Tadi pun kami sempat berbicara dan juga mewawancarai sebagai salah satu tokoh Muslim di Indonesia, yaitu Ketua MUI Kota Bandung. Beliau menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Odette M. Daniel, juga menyampaikan bahwa almarhum Mang Odette sendiri sebagai sosok dan wali kota Kota Bandung yang bijaksana, religius, dan juga sayang terhadap keluarga. Hingga sejauh ini, gadis dan juga pemirsa, almarhum Mang Odette sendiri akan dimakamkan sebelum ba'da maghrib atau sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya di Kota Tasikmalaya. Gadis. Terima kasih atas laporan Anda, Andromeda Rizal, langsung dari Pendopo Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.